اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tidak jumat yang dikasih sekalian, seorang pemimpin yang kikur dan takabur tidak akan bersedia menerima kebenaran yang datang dari orang bawahannya. Seorang suami yang kikur dan takabur sentiasa melihat kesalahan datang daripada isterinya. Dan kata Imam Al-Ghazali, wa syarru anwa'it takabur, paling teruk penyakit ego dan takabur ini akibatnya seseorang tidak akan menerima nasihat. Sangat sukar menerima nasihat, sangat sukar orang ini mendapat ilmu kerana merasakan dirinya lebih baik dan memandang rendah kepada orang lain. Antara tanda orang takabur, dia sentiasa menunggu orang memberi salam kepadanya, kata Imam Al-Ghazali. Antara seorang yang takabur, dia sentiasa sangat sukar menerima pandangan orang lain. Antara tanda orang takabur, dia sangat sukar mengakui kesilapan dirinya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang tawaduk biasa terkeluar dari mulutnya, terima kasih di atas nasihat ini, pandangan kamu sangat baik, saya tidak terfikir, alangkah baiknya apa yang kamu cadangkan, alangkah benarnya cadangan kamu, saya tersilap. Inilah ungkapan orang-orang yang tawaduk, mengakui kesilapan diri dan menerima kebenaran walaupun dari mulut siapa yang datang. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersama bodyguardnya yang ramai berjalan di suatu malam. Khalifah Umar Abdul Aziz, khalifah ketua negara ketika itu, berjalan dengan bodyguard-bodyguardnya. Khalifah Umar singgah di sebuah masjid. Demikianlah perangai khalifah, mereka tidak singgah di pusat karaoke, singgah di masjid. Lalu ketika masuk ke pintu masjid, masjid zaman dahulu tidak mempunyai lampu seumpama kita, masjid ini gelap. Lalu apabila masuk ke dalam masjid, Khalifah Umar tersepak terlanggar seorang lelaki yang sedang tidur di dalam masjid. Lalu lelaki itu berteriak, "Oi, buta ke?" Kata Khalifah, "Aku tak buta." Lalu Khalifah meneruskan langkahnya ke depan dan menunaikan salat dalam masjid tersebut. Setelah selesai menunaikan salat, Khalifah berpaling ke belakang, melihat bodyguardnya telah mengepung dan menangkap lelaki yang tidur tadi. Tanya Umar Abdul Aziz, "Kenapa kamu tangkap lelaki ini?" Kata bodyguard-bodyguardnya, "Wahai Tuan Khalifah, dia telah berkata apa kepada Tuan tadi? Dia telah cakap, dia telah bertanya soalan yang tidak patut." Kata Umar Abdul Aziz, "Ya, dia tanya adakah aku buta atau tidak, dan aku menjawab aku tidak buta. Selesai masalah. Kenapa perlu ditangkap? Kenapa perlu dihukum? Bebaskan dia." Inilah contoh manusia-manusia yang tawaduk. Barangkali sekiranya khalifah itu seorang yang terlalu ego dan takabur, pastinya marah dengan soalan adakah kamu buta ataupun tidak. Tetapi inilah manusia yang mengenal dirinya, manusia yang ingat di hari akhirat, walaupun pangkat dan kehebatan yang dimilikinya, pasti segala tindak tanduknya akan dinilai di hari akhirat kelak. Pada hari ini juga marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada orang yang paling tawaduk di atas muka bumi ini. Contoh manusia yang paling tawaduk di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.